Ini ya Om ya, hasil simulator Chevrolet Spark. Ini GM, General Motor, karena dari Chevrolet. Chevrolet kan dari GM. Ini hasilnya ini kita ini 120 RPM ya. Kita gas. Nah, ini pengapian nih ya. Ini 1 2 3 pengapian. Ini injektor, ini injektor 1 2 3, pengapian 1 2 3. Ini pump. Pompa bensin ini on terus, kita cepetin ini RPM 128. Nah, ngedipnya cepet ya, ngedipnya ya. Tuh, udah 1300. Nah, ini 300 RPM, 700, agak cepet ngedipnya. Ini udah dicolok semua di ECU. Ini udah anget. Kalau anget kan kerja berarti ya. Nah, ini ya, ini 460 RPM nih. Ini kita cepetin. Nah, cepet nih. Ini injektor sama pengapian. Yang sebelah sini ini 1 2 3 injektor. Yang sebelah sini 1 2 3 itu pengapian. Ini pump, pompa bensin ini. On terus. Ini 700 RPM, GM, General Motor. Ya. Kita pelanin ke 3280 RPM. Nah, kita ini RPM rendah ya. Kita gas lagi. Ini cepat nih. Nah, udah keluar ya Om ya, injektor sama pengapiannya tuh. Nah, ya. Pengapian dan injektor udah oke ya, udah keluar semua ya. Ini pompa bensin yang ini, yang nyala terus ini, on terus ini pompa bensinnya atau relay pumpnya, ini nyala terus. Oke Om, Chevrolet Spark udah bisa dicoba di unit. Kalau belum nyala di sana berarti ada masalah lain di mobilnya ya, mungkin kabel atau apa. Kalau ECU ini udah saya bongkar, udah saya ganti IC utamanya. Ini dua-duanya, bekasnya juga ada. Saya ganti semua ini, diprogram ulang, diisi lagi datanya. Ini udah mau keluar ya. Kalau misalnya di sana dicoba nggak hidup, berarti ada masalah lain di mobilnya. Oke Om, terima kasih. Chevrolet Spark dari Kalimantan ya, kalau nggak salah, lupa saya. Oke.